Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Video ini merupakan rangkuman penelusuran di utara Sungai Berantas, meliputi kecamatan Jetis, Dawar Blandong, Kemlagi, dan kecamatan Gedek, serta Mojokerto Kota. Perjalanan kita mulai dari desa Jetis menuju desa Kupang, titik utama penelusuran kita kali ini. Perempatan Desa Kupang, Kecamatan Jetis menjadi titik penelusuran, titik paling strategis untuk melihat beberapa lokasi yang ada di utara Sungai Berantas, Kabupaten Mojokerto. Dari perempatan Desa Kupang, kita mulai penelusuran ke arah Kecamatan Dawar Blandong. Akses jalan ini merupakan penghubung Kecamatan Jetis dengan Kecamatan Dawar Blandong, juga menuju ke arah Kabupaten Gresik. Penelusuran pertama, kita mulai dari lokasi Ngerandu. Lokasi ini terletak di sisi kiri dari arah perjalanan kita, berada di tengah hutan kayu putih di perbatasan antara Kecamatan Jetis dengan Kecamatan Dawar Blandong. Lokasi ini berjarak kurang lebih 500 meter dari akses jalan ini, penghubung utama Kecamatan Jetis dengan Kecamatan Dawar Blandong. Penelusuran selanjutnya, sebuah warung kopi di perbatasan Desa Jatirowo dengan Desa Pulau Rejo, Kecamatan Dawar Blandong. Penelusuran ini bersumber dari radar Mojokerto tanggal 15 September 2022 tentang dua warung kopi dengan aktivitas lain-lain. Penelusuran di warung kopi ini berdasarkan pengakuan pramusaji hanya sebatas menemani ngopi. Perlu kunjungan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Lanjut penelusuran berikutnya, sebuah warung kopi di Desa Pulau Rejo. Letak warung kopi ini tidak jauh dari perempatan Desa Pulau Rejo, yang juga merupakan pusat kota Kecamatan Dawar Blandong. Penelusuran di warung kopi ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Penelusuran selanjutnya, kembali ke perempatan Desa Kupang, kita ambil lurus menuju arah Kecamatan Kemlagi. Dari perempatan Desa Tanjungan, kita ambil kiri menuju arah Desa Japanan. Lokasi warung ini terletak di sebelah kiri dari arah perjalanan kita, tepatnya sebelum jembatan Japanan. Penelusuran selanjutnya, penelusuran keempat, Jalan Raya Les Pandangan, Kecamatan Gedek, dan Jalan Raya Melirip, Kecamatan Jetis. Akses jalan ini merupakan penghubung Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Jombang.
Penelusuran kelima, kita geser ke Mojokerto Kota. Dari alun-alun kota Mojokerto, kita ambil arah ke Jembatan Cakar Ayam. Lokasi Balong Cangkring, atau masyarakat biasa menyingkatnya dengan lokasi BC, terletak di Kelurahan Metean, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Penelusuran keenam, penelusuran terakhir, bypass Mojokerto. Lokasi warung-warung tersebut terletak di seputaran area perlintasan kereta api bypass Mojokerto,